khusus bagi teman-teman alumni Peloso, dan saya pikir bagi yang lain juga berlaku hal yang sama. Sangat tolol kalau kemudian ada masyayikh almamater lain, misalnya masyayikh Sarang, masyayikh Lirboyo, Tegal Rejo, Kajen, atau yang lain rawuh teng Jeporo, banjur panjenengan mungkin hormat tapi panjenengan gak hormat dengan alasan kuwi dudu kiaiku. Iku goblok sing pancen super murokap. Loh, saestu nih. Dan itu kadang-kadang onten santri sing bah lule pitung sikut ngoten niku enten ngoten niku. Wong kula niku nate diceritani. Niki lari ploso, lari ploso dhewe niku saestu niku. Pinginane Gus wonten Keler Boyo tidak mriki. Kan mriki ngajeng niki anu Gus, niki kan alumni Keler Boyo mriki Gus. Awakmu ya sungkem awakmu. Nggih mboten Gus mboten tepang. Goblok kok. Iki langsung gak bisi api awakmu mondok neh. Iki coba bahasane Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ya hajiron raudhal falah maka hajruka lil falahi sawaba. Santri-santri pondok Al-Falah, boyongmu songko Al-Falah jelas keliru dan belum waktunya. Pulang lagi ke pondok. Kok sampai ono kiai rawuh ning desamu kok ora pengen hormat dengan alasan ora tepang. Ora tepang, kok ora pengen tepang iki piye? Wong ono kiai kok ora pengen ngormati dengan alasan tidak ada ta'aluk. Kok ora pengen nyantolne atine ning kiai iki piye? Liyane wong goblok kok pancen nenek ngene. Langkah itu, ahbib aulia Allah liyuhibbuk. Bangun rasa cinta kita kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu beliau-beliau berkenan membalas rasa cintanya kepada kita. Fa innallaha yanzuru ila qulubi wa auliyai. Falallahu ayanzura ila ismik fi qalbi waliyi fayaghfir laka wa yaftah qalbak. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu memantau pergerakan hati para kekasihnya. Siapa tahu falallahu ayanzura ila ismik fi qalbi waliyi. Siapa tahu ada nama kalian di hati beliau-beliau itu. Mergo mok cantolno, malah ono kesempatan mok tinggal dengan alasan ora kenal. Lah kowe sesuk gak sungkem Kanjeng Nabi, alasanmu mboten ate cethok kok kula. Bocah geblek kok. Lah niki lho, mangkane saya minta dengan sangat. Jangan ada kemudian kita ini terbelenggu hanya karena nuwun sewu aku cah ploso kok duduk cah Lirboyo, aku iki cah Lirboyo kok duduk cah Sarang, aku cah Sarang kok duduk cah Tegal Rejo. Ndak ada. Selama kita santri berarti perjuangan kita sama, wong yang diperjuangkan sama, dan cita-cita masyayikh kita sama. Apa itu? Bagaimana memastikan daerah kita, wilayah kita, lingkungan kita ala aqidati ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana mereka semua selamat fil aqidah, fil amaliyah, fil harokah, dan lain sebagainya. Perjuangannya sama, jangan sampai gontok-gontokan. Biasa perbedaan pendapat, jangan kemudian membuat kita tidak menjadi nyaman ketika ngopi bersama. Perbedaan pendapat biasa, kula kali Gus Wahim mboten nate cocok. Dulur kula piyambak mboten nate cocok. Kula niku lek pun cocok, biasanya urusannya pendapatannya yang sama. Tapi kalau pendapatannya gak sama memang masalah kadang-kadang. Tapi kalau sudah mengarah ke sama, nggih cocok malih. Lan jenengan nggih ngoten niku padha-padha santri ini aja sampe. Nggih sampean kudu ngerti, sampean iki santri. Penyakit utamane santri kuwi siji ujub ping pindhone hasud. Paham ora? Ilang ana sing tenan iki. Kiai gawan bayine siji ujub ping pindhone hasud. Iki gawan bayi. Gawan bayi ilang ana sing tenan iki. Ujub iku sak karepe dhewe ora kena dikandani. Sing kedua hasud. Hasud iku yus hasud, Pak. Piye hasud ya angel gawan wis angel iki pokoke. Muga-muga santri-santri ini, para masyayikh ini mboten gadah watek-watek model ngoten niku. Mugi-mugi saged rukun, kompak, saiyak saekoproyo. Kula yakin para masyayikh panjenengan insyaallah ridho kalih panjenengan sedaya.